Setelah 3 unit T-50 Eagle dan Eagle TNI Angkatan Udara Lanut Iswajudin melakukan tugas latihan penerbangan dengan misi kilat dan cakra di Papua, dan 3 unit pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon yang melakukan misi pembebasan Alki-3 di Ambon beberapa pekan yang lalu. Kini TNI Angkatan Udara Indonesia melakukan latihan penerbangan tempur bersama di Lanut Iswajudin dengan melibatkan beberapa pesawat jet tempur Skadron Udara 11 Sultan Hasanuddin Makassar. Pelaksanaan latihan pertempuran udara untuk terus meningkatkan kemampuan para satuan penerbangan TNI Indonesia ini dilakukan dengan teknik atau taktik penyerangan terhadap pesawat jet tempur musuh, yaitu adalah melakukan misi penerbangan dogfight dan beyond visual range atau BPR di Lanut Iswajudin. Dengan melakukan penerbangan pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi 30 antara Skuadron Udara 14 Iswajudin dan Skuadron Udara 11 Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam latihan bersama yang bertajuk Advanced Vector Tactical Course atau AFTC ini telah direncanakan akan berlangsung selama 7 minggu dan akan dipimpin langsung oleh Dan Skadron Udara 11 Sultan Hasanuddin Makassar, yaitu Letkol Penerbangan 1 Gusti Ngurah Surga. Latihan misi penerbangan atau penyerangan pesawat jet tempur yang melibatkan pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi 30 kali ini tidak main-main, sebab pilot penerbangan pesawat jet tempur AFTC TNI Angkatan Udara Indonesia telah dilatih oleh 3 instruktur penerbangan dari TFASA Afrika Selatan yang dianggap telah berpengalaman pada berbagai jenis pesawat jet tempur tercanggih di dunia. Adapun tujuan dari latihan tempur ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para penerbangan pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 TNI Angkatan Udara Indonesia dalam melaksanakan pertempuran dari udara ke udara, dalam pertempuran dogfight maupun BVR yang menggunakan rudal jarak pendek serta rudal jarak menengah. Namun untuk misi tempur kali ini, pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 TNI Angkatan Udara Indonesia menggunakan koleksi rudal R-27 Alamo BVR atau jarak jauh, R-77 Ader jarak menengah, dan R-73 Aser jarak pendek yang akan digunakan di dalam misi latihan tempur tersebut. Adapun latihan terbesar TNI Angkatan Udara Indonesia atau AFTC dilaksanakan dalam 2 fase latihan, yaitu close combat yang dikenal dengan istilah dogfight dan beyond visual range atau BVR. Close combat adalah merupakan pertempuran jarak dekat antara pesawat jet tempur TNI dan musuh. Sementara BVR adalah pertempuran jarak jauh yang akan dilakukan TNI Angkatan Udara Indonesia. Adapun latihan close combat tersebut adalah melakukan serangan atau 1-1 hingga 2-1 dengan menggunakan pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi 30. Selain itu, TNI Angkatan Udara Indonesia juga akan melakukan misi atau penerbangan BVR yang merupakan latihan pertempuran udara jarak jauh. Latihan BVR ini dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan persenjataan rudal yang dimiliki oleh pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30, khususnya persenjataan rudal jarak menengah. Namun sebelum pelaksanaan AFTC atau dilakukan serangkaian penerbangan misi latihan tempur TNI Angkatan Udara, seluruh siswa atau pilot pesawat jet tempur melaksanakan ground school selama 1 minggu. Setelah tahap pendidikan telah selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan terbang familiarisasi dengan instruktur penerbang yang berasal dari TFASA Afrika Selatan tersebut.
dan setelah itu baru melaksanakan fase latihan misi penerbangan tempur kedua Skadron Udara TNI Angkatan Udara Indonesia. Semoga dengan dilakukannya misi latihan ini semakin meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Udara Indonesia di dalam menjaga kedaulatan NKRI.